Tak tahan apa sebenarnya lah. Saya paham. Tapi saya nampak kan, ha, apa problem kan? Itu problem lah mungkin. Apa betul? Yang suku kecil, senang lulus. Betul. Saya belum buka salah-salah sikap. Saya tahu kan. Tu you betul-betul kena. Itu you punya experience. You punya sudah faham kan? Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat-sahabat sekalian. Kita bertemu kembali di channel aku di SKB Profesional. Okey, hari ni aku nak ke bengkel kereta nak bikin elemen kereta. Rasanya kereta ni pun baru lepas juga buat elemen. Sekitar ada dalam bulan ni dah 2 kali buat elemen. Jadi tak tahu apa masalahnya. Memang masa kita bawa kereta ni selepas elemen okey, lepas tu bila jalan jauh sikit dalam keadaan agak laju sikit dia akan menarik ke sebelah kiri, eh, tak tahu apa masalah. Jadi nak kata kita punya tayar baru disuruh tukar tayar baru, kita tukar tayar baru. Steering rack aku dah tukar sekitar 1 bulan lebih. Jadi steering rack baru, tayar baru baru 2 minggu. Lepas elemen jadi lagi, jadi rasa otak ni rasa buntu. Kita nak jalan pun, jalan jauh pun rasa tak sedap, eh. Kerja dia nak tarik steering ni, dia menarik berlari ke kiri, dan kita tahan ke kanan, kita tahan ataupun kita menolak ke kiri. Jadi maknanya tak seronok. Patutnya kita jalan jauh ni kita hanya menggunakan ibu jari, letak dekat peha saja, eh, steady, tegak, eh, tenang. Jadi hari ni aku ambil keputusan untuk ke satu kedai yang lain untuk tengok macam mana dia orang punya apa pengalaman ataupun dia punya experience dia untuk mengatasi masalah aku ni. Aku rasa tak ada masalah kereta aku ni, tayar baru, steering rack baru, kereta ni tak pernah terlibat dengan kemalangan ataupun langgar lubang apa, lari tu lari ni tak ada. Jadi kita untuk tidak buang masa, kita terus ke bengkel kereta, jadi untuk apa-apa pun kita jumpa di lokasi nanti. Okey, jom teruskan perjalanan ke bengkel kereta. Jom. Okey, aku dah sampai pun di bengkel kereta. Lokasi bengkel ini terletak di Taman Peling, Johor Bahru. Kereta pun sedang dioperasi. Masalah yang dapat dikesan pada kereta aku ni ialah skru camber pada batang absorber sebelah kiri mengalami kerosakan, dan mengikut kata brother mekanik Cina ni, skru camber ni agak kecil, tak sesuai dan tidak berkualiti. Ada baiknya tak perlu pasang kalau kereta tak ada masalah. Okey, inilah yang dikatakan skru camber. Aku pun bukan pandai sangat, tapi ini yang diberitahu, inilah skru camber yang ditukar dan akhirnya tukar yang original balik untuk dapatkan kestabilan. Kesimpulan dari masalah kereta aku ni berpunca dari pasang skru camber yang mungkin agak murah dan tidak berkualiti. Ada kemungkinannya juga tak perlu pasang skru camber sekiranya kereta tak mengalami apa-apa masalah di bahagian absorber dan di bahagian yang berkaitan. Dan akhirnya skru camber yang aku pasang sebelum ini diganti skru yang asal atau skru standard balik. Kerja-kerja menukar skru camber dah pun siap. Sekarang ni siap-siap untuk menguji kestabilan kereta ni di jalan luar. Saya nampaknya. Yalah, okeylah tu. Saya pun tak tahan apa sebenarnya lah. Saya nampak, saya paham. Tapi saya nampak kan, apa problem kan? Itu problem mungkin.
Apa betul? China punya suku kecil, senang lose. Betul. Saya belum buka sasau sikap. Cuma tahu kan? Tu you betul-betul kena. Itu you punya experience. You punya sudah faham kan? Ha. Kadang-kadang kita 10 datang 10 kena. Saya pakai tangan ikat. Pun sama, ha, kena. Banyak leceh punya situ. Saya mahal sikit tapi saya pakai kualiti dia sana. Yalah, baik sikit lah. Baik. Tengok sudah mana lain tengah pun set. Ada tak ada? Sikit-sikit tu ada biasa. Sengit. Tak satu. Tahan saja. Ha. Okey. Okay. Cikgu lepas tarik steering tengok lari tak. Dah dengam. Dengam mesti jalan. Tapi ini sikit biasa. Yang mesti ada tariknya. Ini bukan Singapura mencela siapa kan tak goyang sih, mesti goyang di goyang di istilah. Iyalah. Goyang ni mah. Nomor saya satu jadi tahan saja. Satu jadi tahan saja tengok. Okey mah tak tahu deh. Okey sahabat, kereta-kita dah siap. Jadi kita jalan ni sekarang ni dalam perjalanan balik. Jadi sekarang ni aku tengah masih menguji lagi ke tahap kestabilan kereta ni. Jadi nampak gaya okey, alhamdulillah. Steering tegak, jalan pun lurus. Tak ada masalah, tengok steering tegak. Okey, lepas kita lepas steering ni, ini kawasan agak menyiring ke kiri sikit. Dia kena pegang. Tapi keseluruhannya kita nampak memang dia tak ada lari ke kiri . Sebelum ni dia lari ke kiri . Lari ke kiri. Kalau jalan agak sengit ke kiri, lagi kuat lah dia tarik ke kiri . Kalau dekat highway, dia lari 100 lebih ke atas, dia memang lari . Lari juga . Jadi tak seronok . Kalau kita jalan dalam perjalanan jauh, memang kita letih lah ikut airway . Memang letih layan dia. Kita nak menolak ataupun nak menarik je steering kita. Kita bawa dalam keadaan tak rehat . Jadi ni okay, ni jalan lurus. Okay, sekarang kita uji. Kita lepas steering. Steering tegak, tak ada paut . Jadi alhamdulillah lah. Okay sahabat, itu tadi kita baru selesai buat elemen kereta. Jadi sebelum ni memang kereta aku memang teruk sangat lah . Jadi alhamdulillah setakat ni 95% memang nak kata satu buat tetap lah. Tapi memang sedap daripada biasa, luar biasa. Jadi aku pun rasa senang hati. Jadi untuk video perkongsian kita-kita . Kongsi kita-kita, semoga ini bermanfaat buat korang semua. Jadi untuk video kali ni sampai di sini. Dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk video ni. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.